بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بجميع رحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in, juga ini kitab dakwah terutama. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah pada hari ini insyaallah kita akan masuk ini kepada kitab dakwah terutama. Sebelum kita masuk ini kepada kitab Fathul Mu'in, daripada mana ini kita berhenti pada kali yang lepas, penulis ini Al-Imam Al-Haddad, beliau ini sedang ini membicarakan berkenaan dengan ayat ini Al-Mutaffifin. Ayat Al-Mutaffifin, permulaannya bersangkut paut ini dengan jual beli, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melaknati bagi mereka yakni yang melakukan ini jual beli dalam keadaan yakni mereka menipu di dalam ini perniagaan. Maka kita lihat dari surah ini memulakan dengan mengatakan wailul lil mutaffifin, yakni penulis penerjemah ini mengatakan neraka wail bagi orang yakni yang mengurangi timbangan, yakni maksudnya dia melakukan ini perniagaan dan dia menipu ini di dalam ini perniagaan. Selepas itu Allah mengatakan alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila yang ini mereka menyukat untuk dirinya dari orang lain dicukupkan, dan apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk mereka dikurangi. Ini maksudnya apabila mereka melihat yang ini kepada timbangan yang ini mereka, bila mereka membeli barangan, mereka memastikan mereka tidak ditipu. Akan tetapi apabila mereka menjual, mereka menipu yang ini orang yang ini dengan meringankan timbangan. Maka ini adalah daripada ancaman ini daripada Al-Quranul Karim kepada mereka-mereka yang ini yang menipu yang dalam perniagaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada musibah ini. Maka selepas itu Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka itu mengira bahawa mereka akan dibangkitkan? Yani maksudnya manusia wala macam mana sekalipun akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan akan dihisab atas segala yang dia telah melaksanakan. Maka tidak ada perkara yang boleh terlepas daripada ilmu Allah. Segala apa yang diamalkan oleh manusia diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan kepada mereka ala yadhunnu, tidakkah yang ini mereka menyangkakan annahum minma ba'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat liyaumin 'adzim, pada hari yang hebat, hari yang mana semua yang manusia dibangkit oleh Allah, daripada Nabi Adam alaihissalam kepada akhir ini bayi yang dilahirkan, semua yang manusia dan jin dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan ini pada padang mahsyar dalam keadaan yang tidak berpakaian, dan manusia yang ini diberikan kitab dan selepas itu ditimbang amalan dan diberikan kitab sama ada dengan tangan kanannya ataupun dengan tangan kirinya. Selepas itu ini dihisab ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah ini Allah. Maka selepas itu yang ini ada siratul mustaqim, sama ada ini manusia dimasukkan ke dalam syurga ataupun ini dihumbankan dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik,
dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga seperti mana Allah mengatakan wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga maka sesungguhnya dia telah ini berjaya. Dan barang siapa yang dihumbankan dalam neraka maka dia adalah manusia yang paling rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia daripada musibah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita juga ini di akhirat. Dan musibah yang di akhirat ini lebih berat daripada musibah di dunia. Manusia kalau berjaya di akhirat maka dia telah berjaya. Manusia yang berjaya yakni di dunia, yakni belum tahu yakni dia akan berjaya yakni di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keselamatan di dunia dan akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita yakni berdoa kepada Allah al-afiyah, yakni kebaikan yakni di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga ini kebaikan yakni di akhirat, keselamatan yakni di dunia dan keselamatan ini di akhirat. Maka ini dapat ini kita mendapatnya melalui ini amal saleh, melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui ini kita ikut kepada jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Al Imam Al Haddad ini menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah berkenaan dengan ancamannya. Subhanallah, kita lihat Al-Quran membicarakan tentang jual beli. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membicarakan tentang jual beli. Jadi orang ini yang melakukan jual beli, peniaga-peniaga, maka perlu yang ini kita mengetahui ini perkara ini dia bukan ini perkara yang ini yang dia bukan ini perkara yang ini yang remeh. Dan kalau kita melakukan peniagaan kita dengan baik, dengan jujur, seperti mana kita membaca hadis sebelum ini dibangkitkan bersama para anbiya dan para ulama. Ini adalah kelebihan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada at-tajirus saduq, yakni seorang ini peniaga yakni yang benar dalam peniagaannya, yang tidak menipu di dalam yakni peniagaannya. Maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakni berniaga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, yakni Nabi menunjukkan ini kepada at-tujar. At-tujar ini maksud jamak ini bagi tajir, yani mereka-mereka yang berniaga. Innakum ulitum amran halakat fihi al-umamu min qablikum, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kamu telah diberikan sesuatu yang mana dengannya umat-umat sebelum kamu yakni binasa disebabkannya. Al-miqyal wal mizan, iaitu timbangan. Al-miqyal yani kita timbangan ini kita ada dua jenis. Dalam bahasa Melayu kita mengatakan sama ada yang ini timbangan yang ini merupakan ya, apa yang kita mengatakan hari ini dengan gram, ataupun timbangan yang ini merupakan dengan cupak. Jadi ini dalam bahasa Arab ini kita ada mizan dengan mikyal. Mizan yang ini dengan mikyal. Sampai hari ini kita menggunakan sama ada kita menggunakan timbangan. Misalnya kalau kita beli beras, kita menggunakan yang ini timbangan. Tapi kalau misalnya kita beli apa? Misalnya biji-bijian yang lain, kadang-kadang ini kita menggunakan yang ini cupak, ya, betul ke tidak? Seperti mod, seperti apa yang kita bayar dalam zakat fitrah ini, satu mod ataupun satu sa', ini semua adalah dengan kita menggunakan yang ini cupak. Maka apa yang dimaksudkan di sini adalah menipu yang ini dalam timbangan. Sama ada timbangan itu merupakan timbangan berat ataupun timbangan yang ini merupakan timbangan ini dengan menggunakan cupak. Maka ini adalah daripada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yakni yang menipu dalam timbangan. Dan kaum yakni Nabi Syuaib alaihi salam secara khusus, yang kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Nabi Syuaib alaihi salam diutuskan yakni kepada kaumnya, dan dia mengajak kaumnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingkari. Selepas itu yakni dia menasihatkan ini kepada kaumnya, wala tabkhasun nasa asya'ahum, yakni janganlah kamu menipu manusia dengan mengambil sebahagian daripada harta manusia. Aufu bil mizan, yakni hendaklah yakni kamu berlaku adil yakni di dalam yakni timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan mereka disebabkan maksiat ini mereka yang ini melakukan.
Maka kita lihat ulama-ulama kita dahulu seperti para salafus salih, sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila mereka berniaga, kebiasaannya mereka memberikan lebih ini. Sebab mereka takut. Ditakut apa? Kalau sekiranya terkurang. Kalau terlebih ini mereka tidak, mereka tidak risau. Jadi daripada adat ini orang Islam dalam perniagaan adalah sentiasa yakni memberikan sedikit kelebihan. Sedikit ini kelebihan ini dalam yakni timbangan. Dan ini adalah kita lihat subhanallah daripada akhlak yang kita lihat ulama-ulama kita dan para peniaga Islam zaman dahulu apabila datang ini ke Nusantara dan ke Indonesia, ke Malaysia, apabila mereka berdagang. Jadi orang lihat ini kepada akhlak mereka, mereka tertarik kepada Islam. Yani mereka menunjukkan kebenaran Islam dalam perdagangan. Mereka menunjukkan keadilan. Mereka menunjukkan keikhlasan mereka di dalam ini perniagaan, dalam memberikan bantuan dan sebagainya. Maka menyebabkan ramai yani orang masuk ini ke dalam agama Islam. Maka dalam perniagaan dan jual beli dalam Islam, subhanallah ini kita lihat banyak di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum ahkam dan juga hikmah. Pernah para salaf salih dahulu bila dia hendak menimbang atau menakar untuk orang lain, niscaya dia akan menambah sebiji, yakni sedikit. Dan bila dia menimbang untuk diri sendiri, niscaya dia akan mengurangi sebiji. Ketika ditanya mengapa mereka buat begitu, jawabnya, aku tidak mahu membeli neraka, wail daripada Allah Ta'ala dengan yakni sebiji. Sebab Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, yakni apa, yakni neraka wail yakni bagi mereka-mereka yang mengurangi yakni timbangan. Dan selepas itu yakni beliau mengatakan, jangan suka menyuruh yakni barang dan melakukan yakni barang palsu. Ini adalah daripada juga daripada maksiat ini di dalam ini jual beli. Insya-Allah Taala kita akan membicarakan yakni pada minggu yang ini yang akan datang. Sekarang ini insya-Allah ini kita akan kembali ini kepada kitab kita. Kitab ini Fathul Mu'in.